Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Abah sayangi, mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat, begitu pula dengan ibu bapak kalian dan keluarga kalian. Amin. Anak-anak kelas 4, untuk pembelajaran tematik hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa sih itu yang namanya hak, yang namanya kewajiban itu apa, contohnya seperti apa. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu. Baik, kita akan sama-sama membahasnya bersama Abah berikut ini. Hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Contoh hak. Yang pertama, contoh hak di lingkungan rumah, yaitu mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Contoh yang kedua, hak di lingkungan sekolah, yaitu mendapatkan pembelajaran dari guru. Dan contoh yang ketiga, hak yang berkaitan dengan energi, yaitu rumah kita memperoleh layanan listrik. Contoh kewajiban. Yang pertama, contoh kewajiban di lingkungan rumah, yaitu membantu orang tua membersihkan rumah. Yang kedua, contoh kewajiban di lingkungan sekolah, yaitu mengikuti pembelajaran dengan tertib. Dan yang ketiga, contoh kewajiban yang berkaitan dengan energi, yaitu mematikan lampu apabila tidak digunakan. Baik, alhamdulillah anak-anak, barusan kita sudah membahas bersama-sama apa itu hak dan kewajiban. Nah, kita simpulkan di pembelajaran bagian terakhir ini, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya untuk hak, misalkan di rumah kita memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Di sekolah, hak kita adalah mendapatkan pembelajaran dari bapak dan ibu guru. Nah, kalau untuk di tentang energi berkaitan dengan energi, hak kita adalah memperoleh energi. Ya, misalkan kita berhak untuk mendapatkan energi listrik di rumah kita, gitu. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, misalkan kewajiban kita di sekolah adalah mengikuti peraturan yang ada di sekolah atau taat pada peraturan di sekolah. Misalkan kita harus pakai seragam di hari Senin, pakai seragam merah putih, ya kita harus ikuti, itu kewajiban kita. Kemudian di rumah, contoh kewajiban di rumah, misalkan kita membantu kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, contoh kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan energi. Misalkan kita wajib menghemat energi listrik di rumah kita. Misalkan kita mematikan lampu saat kita tidak menggunakannya. Jadi sudah, mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, silakan kalian ulang-ulang lagi pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.